Ini lepas dari kawasan hutan mangrove di area pembibitan. Nah, ini akan menuju ke pedalaman hutan mangrove Kebumen yang ada di pesisir selatan tepatnya di ujung barat daya wilayah Kabupaten Kebumen. Ya, ini bersama para penjaga. Karmono ini karena di sana ada menara pengawasan hutan mangrove. Ini sudah mulai memasuki lorong-lorong hutan mangrove.
jalan di Tol Banes. Di Tol Banes sih. Orang keton, Bu. Good. Din, kono mundur, Din. Kono mundur. Masuk kanan lah. Ini berada di pedalaman atau di lorong pedalaman hutan mangrove Kebumen yang ada di wilayah ujung barat daya. Kanda, Din. Masalah kanda. Kanda. Saat ini kita berada di lorong mangrove. Kita sudah susun mangrove bagaimana kondisi mangrove ayah bisa kita lihat. Vegetasinya, kemudian bagaimana pembiakan burungnya, dan yang lain-lain bisa kita lihat secara langsung, bisa nampak kasat mata, jadi kita bisa melihat pergantian aktivitas burung nokturnal dan diurnal seperti apa. Langsung tampak di sini aktivitas masyarakat mencari kepiting, mencari ikan dan yang lain-lain. Juga bisa kita saksikan atraksi masyarakat mencari ekonomi secara langsung. Bye.
kait ben ulang kemana udah kuliah. Ini kondisi hutan mangrove Kebumen yang ada di wilayah Ujung Barat Daya. Kita bergeser, di sini ada pelabuhan. Pelabuhan besar di Provinsi Jawa Tengah yang ada juga di Ujung Barat Daya, wilayah Kabupaten Kebumen. Di sini ada polisi air. Ini pelabuhan, di sana ada perbukitan kapur.